membuat alat pemotong styrofoam. Bahan-bahan yang digunakan antara lain bor, sumpit, sendok es krim, kabel, baut, senar gitar, kertas karton, gunting, saklar, lem tembak, dan baterai. Langkah pertama, siapkan sumpit dan buat bola seperti dalam video. Kemudian, sumpit direkatkan dengan lem. Selanjutnya, buat dua lubang di dua sendok es krim seperti dalam video. Sambungkan potongan sendok es krim seperti dalam video. Lubang di sendok es krim, kemudian kita masukkan baut. Siapkan senar gitar dan pasang melintang dengan mengaitkan ke baut-baut seperti dalam video. Kemudian, kedua baut kita sambungkan dengan kabel. Selanjutnya, pasang baterai dan saklar. Sambungkan kabel dari kedua baut ke saklar dan baterai. Terakhir, kita buat tutup dari kertas karton. Potong kertas karton dan lem sampai menutupi rangkaian saklar dan baterai. Nah, setelah kita nyalakan saklarnya, arus listrik akan mengalir ke senar gitar. Lama-lama, senar gitar akan menjadi panas. Nah, setelah panas, kita bisa memotong styrofoam dengan mudah. Bagaimana? Menarik bukan? Jangan lupa
subscribe topikin.com.